Selamat sore buat sahabat Bedilis. Kali ini kita akan mereview pesanan dari Mas Saiful Bahri Bogor. Mas Saiful Bahri Bogor, Jawa Barat. Pesannya bucap 500cc, terus sama tele Bimen. Ya, untuk sahabat Bedilis ini mintanya COD. COD bayar tempat tujuan. Kalau disetujui barang sampai harus dibayar ya untuk sahabat Bedilis. Ini pesannya kita mencoba tes akurasi ya untuk sahabat Bedilis. Jarak tembak 25 meter menggunakan peluru Hercules. Oke, hampir masuk ya, ada di atasnya dikit. Kita cek ulang. Oke, mantap bosku ya. Ini pesannya sistem COD ya. Kalau minta COD langsung saja, ntar barang sampai dibayar ya. Jangan barang sampai kok malah berkatung-katung, kasihan kurirnya juga ya yang kerja. Oke, di situ. Oke, masuk kembali bosku ya. Mantap. Grouping kecil satu tipis. Oke, masuk kembali bosku ya. Ini ukuran-ukuran lubang. Ush, emang mantap bosku. Ini yang groupingnya aja mepet atau grouping rapat. Ini tadi ada yang kesini satu. Itu saja bos, lainnya mantap. Nah, biar tidak ada dusta di antara kita ya untuk sahabat Bedilis, kita langsung tes saja untuk akurasinya buat sahabat Bedilis, karena yang selalu order di channel Aris Jaspot. Karena di channel Aris Jaspot dari dulu hingga sekarang tes akurasinya tidak pernah pakai target ya. Seperti ini ya bos ya, akurasinya sangat mantap sekali. Hewan terkecil mau hewan yang terbesar kena semua kalau kita bidik ya. Tapi ya, kendalikan hama saja untuk sahabat Bedilis ya, cukup ambil secukupnya saja. Oke, untuk sahabat Bedilis ya, ini akurasinya memakai peluru Hercules untuk sahabat Bedilis. Ini pesanannya Mas Saiful Bahri, Ciledug, Bogor, Jawa Barat. Mintanya COD. Kalau COD barang sampai di tempat tujuan harus dibayar ya bos, karena kasihan sama kurirnya. Dan tidak ada alasan-alasan tertentu untuk membatalkan sistem COD, karena sistem COD secara otomatis sudah ada persetujuan dari penjual sama pembeli. Seperti itu ya, mintanya COD kita proseskan. Karena saya juga berupaya buat sahabat Bedilis itu dapat unit dan ada keraguan untuk online, kita mengambil langkah COD. Nah, COD itu kita juga harus ada persetujuan ya bos ya. Nah, persetujuan sudah disetujui, ya udah kita kirimkan sesuai dengan alamatnya masing-masing dan tes akurasi senapannya masing-masing. Nah, di situ untuk sahabat Bedilis, kalau barang sudah sampai di tujuan, mohon sekiranya untuk melunasi pesanannya, karena pesanan itu tidak lain di video itu ya. Ya, di videonya masing-masing itu barangnya yang kita kirim. Seperti itu, kalau tidak percaya bongkar saja. Kalau berbeda warna, berbeda bentuk, berbeda unit, saya bisa mengganti untuk kerugiannya. Oke, terima kasih mas bos ya, karena sistemnya COD harus kita sepakati bersama. Nah, ini mintanya COD ya. Ini senapannya pesanan dari Mas Saiful Bahri. Panjang laras 60 cm, ini memakai benches seamless ya bos ya. Ini tabungnya tabung jenong 500cc. Ini chambernya monolat. Triggernya kita memakai trigger FX Impact. Ya, ini setelan powernya masih tinggi. Ini kita memakai peluru Hercules, sangat bagus sekali perkenaan. Dan pengisian Mini Cooper di bagian samping ya mas bos. Safety trigger sudah tersedia. Dan kalau misalkan kehabisan angin di tujuan atau pemakaian ya, kosong anginnya, cara pertama mau memompa atau cara mau mengisi senapan, tarik dulu seperti ini full baru dipompa ya bos. Kalau tidak kehabisan angin, langsung saja dipompa dan gunakan senapan angin ini 1500 PSI dipompa kembali.
Oke, terima kasih Mas Saiful Bahri atas ordernya di channel Riga Spot. Minta sistem COD, kita lanjut sistem COD-nya. Oke, ini pesannya sama Telebiman ya untuk sahabat Bidas. Terima kasih, salam satu laras, salam satu hobi.